Ini udah sampai di mana, Om? Oh, sekarang kita udah di ini. Apa? Di Peri, Tanjung Serdang ya? Iya, Tanjung Serdang. Oke, kita ke atas. Terus semangat ya. Oke, siap, Om. Selamat pagi, Goeser Kota Baru. Hari ini perjalanan kita mungkin ya agak sedikit melelahkan ya. Kita udah lama nggak reunion 100 kali sama teman-teman ya. Jadi pas kebetulan ini momennya kita adakan long trip 100 kali mungkin keliling ke kota tetangga. Ya semoga aman, lancar, tentunya sehat. Di Palimarah, Mas. Setelah 20 kilo kita berhenti di Pantai Baru, kita sarapan dulu. Bagian pemadam yang mantarnya tuh. Pemadam air besar. Om. Enggak kebakaran mau dibanjar. Amin. Om Sadi. Gimana Om persiapannya, Om? Alhamdulillah. Malam tadi 80K, tambah hari ini 100, jadi wow. 180 guys. Ih, sehat. Jalan. Sip. Halo Mas Dede. Aman. Aman? Sampai seberang lo? Oh iya dong, masih muda, kuat. Halo Pak. Mas-masan Pak. Lagi ngos-ngosan nih, aja ngomong kali ya. Kenapa? Kenapa? Langsung. Ayo Indra. Halo Pak. Kemauan. Halo guys, rencana perjalanannya ini sekitar 100 kilo. Jadi dari Kota Baru nanti ke Pelabuhan Feri Tanjung Serdang, nyebrang ke Batu Licin, terus arah Serongga ke arah Tarjun, nyebrang di Feri Tarjun ke Stagen, baru sampai rumah masing-masing. Ini sudah di 33 kilo. Jadi masih ada sekitar 70 kilo. Tonton terus ya guys. Halo Om, balik Om? Ada feri. Sampai feri aja? Nggak nyebrang ya? Oke, next Om ya. Ya Om, ini hari ini kita terkumpul, ada gocapan, ada gituk. Nah, gituk gue cari untuk gocapan, gue cari sarapan. Oke. Om Udin, masih semangat. Masih semangat Om, sampai nanti tujuan sampai terakhir. Sayang tadi malam lupa beli jamu . Bawa jamu nggak Om? Tadi malam sumur yakin di laundry. Ya. Om Aco, aman Om Aco. Sampai ke tujuan, amin. Amin. Om Eko, aman. Om Eko. Ya, sip. Lanjut. Om Hendra, semangat Om Hendra. Harus dong. Harus semangat.
Halo guys, kita udah sampai di pelabuhan feri Tanjung Serdang. Jadi di sini kalau mau ke sana itu ke arah Lontar. Ke sana kita ke arah Kota Baru. Ke situ itu pelabuhan feri. Waktu sekitar 1,5 jam ya. Jarak 40 kilo karena jalannya lumayan banyak gunungannya. Terus kita juga nunggu teman-teman. Halo Om, sampai sini. Siap, terima kasih. Pak, lanjut Pak. Kita lanjut. Siap Pak. Selamat pagi Om. Hari ini kita keliling ya. Iya. Perwakilan gocapan kita ini. Iya iya. Karena ketuanya nggak bisa ikut, ada kuliah. Jadi sekretaris umumnya yang ikut. Sekretaris umumnya yang ikut. Oke, siap. Siap. Semangat. Semangat Om. Ya, semangat. Sampai di bayar dulu ya guys, kita bayar pajak dulu. Berapa Om satunya? 12.000 Om. 12.000. Oke. Ada gambar sepedanya di 12.000. Oke, siap. Kita patut dengan pemerintah bayar pajak. Siap. Meningkatkan pembangunan untuk Kota Baru. Jalan sepeda. Terima kasih. 7 orang Om? 7 orang. 7 ini tambahan uangnya yang kurang. Berarti kurang 23. 40 jadinya. Ayo lo. 12 lo. Ya. Induk. 12 ya? Nggih. Ya. Terima kasih Om. Nantilah. 7 ya. Ya ya. Jadi ini tiketnya sudah sama Omnya. Makasih Om ya. Kita udah sampai guys. Ini di pelabuhan feri. Jadi kita nyebrang sekitar 1 jam. Baru kita sampai di Batu Licin. Teman-teman udah pada naik. Maksa kita berhenti dulu guys. Kita ada di kantin feri. Ngopi ngopi. Iya. Ngopi. Ngopi kau. Ngopi dulu. Wih wih wih. Kita sudah ada di feri. Sekarang ngisi lagi guys. Ini ada kopi. Ada roti dari. Roti siapa nih Om? Dari siapa? Oh, roti pembakal guys. Terima kasih Om. Bulan pertama katanya. Oke. Pendapat gue sama kawan-kawan semua. Halo.
lagi kita sandar. Kita lanjutkan. Guys, kita guys di penghujung bulan Saban menjelang bulan Ramadan. Iya. Saban. Tadi sudah didoain kalau? Sudah. Oh ya, sen. Ini sisiring nanti ya, ini sisiring. Oh, iya. Baca lagi kamu maka? Iya. Baca doa lagi kah? Siap. Ya. Ini time Tronojoyo. Oh ya, kita mau ke makan dulu ya, makan dulu di Wongsolo. Wongsolo. Medan. Wongsolo. Lalu ke Sekuen. Kita lanjut Om. Lanjut kami. Ini fairnya udah sandar guys. Goyang guys. Om Ridwan lewat langsung goyang. Oh iyalah, sesuai dengan berat badan Om. Sama-sama Ridwan lah. Itu baru ke sirkuit. Kita ke Wongsolo dulu. Sarapan pagi. Sarapan pagi dan siang. Ini Om Awan. Gimana Om? Masih tadi semangat Om? Berapa, masih dong. Baru dapat berapa kilo ini? 49. 49. Hampir 50 kilo. Jadi di 49. Tapi itu ya los ke laut. Sampai sini 49. 49 Om. Oh, berarti jalan lautnya. Kalau saya mungkin sudah dapat 59 kilo. Ah, siap, siap. Dari rumah. Oke, Om. Siap. Siap. Masih strong. Strong dong. Berhenti merokok. Oh, jadi sepeda itu berhenti merokok, Om ya. Oke. Okay. Berhenti hanya merokok. Halo, Om Chandra ya? Ya. Nah, kita ya, makan dulu. Lanjut west. Siap. Nah, mantap beliau nih. Pembakal. Pembakal. Barat sudah batin. Aduh. Inggi. Karena kawah bekayu lagi dah. Keringat nyampe dah. Salam sama siapa tadi? Desi ya? Desi. Salam sama Desi. Ini omnya ikut goes nih, oi. Mbak Desi. Jadi di sini macam-macam ya, ada MTB, ada RB gabungan kita. Ada yang pakai komuter juga itu. Sepeda gravelan. Pokoknya kita macam-macam, santai saja guysnya. Bareng-bareng dengan teman-teman di Kota Baru. Menyempatkan karena kita kan hari Selasa, insya Allah sudah mulai puasa, jadi ini disempatkan guys yang agak jauh dikit lah, 100 kiloan. Nah, puasa nanti kita guys yang pendek-pendek aja. Oke okay, guys. Kita makan dulu ayam bakar Wongsolo guys. Nila bakar teman-teman. Siapa lagi satu Nila? Sini. Ada lagi satu. Sini Nila. Oh, itu nah. Pak, Miyadi, Pak. Ada
Halo guys, selamat makan guys. Makan nila bakar. Halo guys. Halo. Belum. Halo guys. Belum star kah? Hah? Belum star kah? Udah star mana? Ada ikan. Oh, kado empat ya, aku pelatih sekarang lah. Mantap. Om Caju bang? Caju di atas. Master B. Oh, Master B. Mana lewatannya? Kan ada lewat sini. Sampai sini. Oh, ada lewat sini. Dalam. Gonya rame di dalam. Ini 130. Kita ke dalam kah melihat kah? Melihat ke dalam kah? Oh, ini enggak hidup. Lain dah. Halo Om, lagi kah? Berapa? Berapa? Langsung mulai nih. Udah persiapan. Peserta pesertaku satu aja tapi pendukungnya. Iya. Wah, mantap. Ayo, Dok. Mana penggemarnya tadi? Eh, tadi dia kita tunggui. Kalau tenang aja. Banyak aja tukang tunjul. Tunjul pakai tangan aja bang lah. Dikira, oi, pemangset tadi. Pemakan. Ya kan ini bujur. Gimana? Sama. Komen. Pengalamannya apa dulu? Pengalamannya pembakar karena kau lagi sudah berkisah. Jawaban banar sudah. Gue pertama dan gue awal, gue terakhir. Yo, ini 4 bulan istirahat pulang. Ke laut. Gak ngerti 4 jar. 4. Gak ada apa-apa biar. Apa aja? Lah, pandiran dah. Aduh. Mau foto dulu pembakar di interogasi. Oke, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Kisahnya Om Lo. Kayak apa membayangkan naikkan gunung tuh, Om? Ketinggian gunungnya. Ratakan nyir gunungnya ya. Astaga. Ini jenis pertama. Ayo, guys. Timur. Oke, Om Jani Muang. Ini desa. Mainkan kameranya. Ayo. Masih strong. Kita di wilayah mana nih Om? Sungai kecil ya. Sungai kecil. Belum ada 10 atau 12 nih. Ya, oh iya iya. Nanti kita pit stopnya nanti di sungai 2 masjid. Kalian sholat ya? Ya kalian. Ini sebenarnya beli papan menunaikan ibadah kita sebagai seorang muslim. Ya itu sholat zuhur. Oke siap okay. Siap. Lanjut. Awas ya. Lanjut. Next mantap. Ah mantap. Yuk sip. Semangat, Om. Semangat. Kita langsung ke Balikpapan, Om. Oke, siap. Kita ke Balikpapan langsung sudah. Parah, Mat. Mana yang lain, Mbak? Belakang. Oh, di belakang. Oke. Ada yang warung dulu. Gini. Masih semangat ini bapaknya nih. Oh, strong. Kita ke arah strong, guys. Jaraknya kurang tahu ini berapa kilonya. Mungkin sekitar 20-an. Setelah itu baru belok kanan ke arah Peri Tanjung. Gas terus guys. Kita sudah sampai di perbatasan Tanah Bumbu Kota Baru. Selamat datang di Bumi Saijan. Berada di perbatasan Kabupaten ya. Berarti kita ini guys antar kabupaten Om. Iya. Berapa sudah dapat? 72. Sudah 72 kilo. Harinya panas. Panas menggantang. Halo guys. Kita udah sampai di Kampung Swarga menuju feri Tarjun. Jarak kira-kira berapa Om? 17. 17 kilo. Jalannya emang kayak gini guys. Berlubang-lubang. Jalannya cukup banyak lubang-lubangnya.
ini kurang cocok sebenarnya pakai RB. Kita sudah sampai di jalan tembus ke Ferry Tarjun. Ini jalannya lurus tapi rolling, ada naik ada turun. Tinggal sekitar 16 kiloan kita sampai ke Ferry Tarjun. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita recovery dulu. Meko ada di belakang. Guys, jalannya seperti ini guys. Batu. Ini yang ada di Banjarmasin guys. Jalanan seperti ini nggak ditemui di Banjarmasin ataupun di Jawa mungkin. Aduh semua guys. Halo guys, untuk ferry di Tarjun sepeda kita belum ada, jadi tiketnya satu orang dapat dua nih, satu untuk sepeda satu untuk orangnya, 16.000. Jadi lebih murah di Tanjung Serdang Pak ya, dan Serdang 12.000, ini 16.000. Kita udah sampai di Ferry Tarjun. Tadi kita singgah nunggu teman-teman tapi nggak datang-datang, akhirnya kita lalu meneruskan perjalanan. Ini berarti nggak ketemu sama bubuan ini ya? Bubuannya Ferry ya.
Jemput bagian ya. Halo Om Goli. Sudah gagah. Om. Sotone telu. Es teh kabeh. Kabeh. Heeh. Lima. Limon. Es teh. Kau tiga. Makan sini, makan sini. Kopi itu nah. Guys, kita makan dulu guys. Waduh, sotone enak ya. Anget-anget, mantep. Ya, ayamnya Mas Goli dimarahi sama bapaknya. Gajrok ini sih, gajrok ini dulu. Digajrok dulu, sampai mumuk. Wah, sudah kenyang guys. Setelah makan soto di tempatnya Om Goli. Sangat rekomendasi sekali kalau cari yang sangat hangat. Bisa ke stagen depan rumah sakit. Sudah selesai nih makan di tempatnya Om Goli. Soto ayam mantap, manis. Jadi buat teman-teman yang di wilayah kota mau makan siang bisa di sini ya. Sotonya, aduh pokoknya segar banget deh. Harus dicoba. Ya Om Edin, harus dicoba. Siap, mantap, dan dicoba satu piring, satu mangkok, habis. Dan buat teman-teman yang cari jamu, siap di lampu merah. Nanti malam bisa dilanjut. Jadi beliau yang tahu racikannya mau kuat goes, mau kuat itu bisa di situ. Guys. Yang jual jamu aja kada kuat goes. Tapi pokoknya mantep lah untuk kesehatan guys, ataupun yang lain-lain itu minum jamu sekali-sekali. Patut dicoba guys. Terima kasih guys.